Bismillahirrahmanirrahim. Walamma seorang balita asal Mesir, Nur Makki membuat takjub kalangan publik usai dirinya menghadiri acara di televisi swasta. Walau terbilang sangat muda, anak berusia 4 tahun tersebut mampu membaca serta mengetahui nomor dan urutan posisi ayat-ayat Al-Quran yang telah dihafalnya. Uniknya, saat diajukan pertanyaan, Makki dapat menjawab semua tanpa sedikit pun mengedipkan mata. Mengutip dari IKNA 8 September 2020, selain ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, Makki juga mengungkap bahwa dirinya ingin menjadi seorang dokter. Sebab saat dewasa nanti, ia bercita-cita ingin menolong orang lain yang membutuhkan bantuannya. Sebagai informasi, Agustus lalu, warga Tunisia juga dibuat kagum oleh seorang gadis berusia 10 tahun. Pasalnya, anak bernama Maryam Utmani berhasil menghatamkan hafalan 30 juz Al-Quran hanya dengan waktu 5 tahun. Kini dirinya disebut sebagai penghafal Al-Quran termuda di Tunisia.